Halo teman-teman, selamat siang. Jumpa lagi bersama Nurul Cenul. Hari ini saya mau keliling kampung ya, perumahan yang ada di Hong Kong. Saya mau mengelilingi semua perumahan. Beginilah ya keadaan di Hong Kong. Itu semua bersih. Ini cuaca pas cerah, lumayan agak menyengat ya. Perumahan yang ada di Hong Kong itu ini ya, tempat tinggal saya itu semua ada 2 lantai. Rumahnya kecil-kecil ya teman-teman. Ini semua jalanan bersih dan tidak pernah banjir ya teman-teman. Selokan-selokan itu sering dibersihkan. Kalau ada yang macet, airnya tidak bisa jalan, langsung dibongkar. Semuanya di sini itu canggih ya teman-teman dan cepat sekali penanganannya. Di sini kawasan elit ya teman-teman. Tuh 2 lantai. Dan pembuangan sampah itu ditaruh di depan rumah, dibungkus plastik yang rapi ya. Nanti ada petugas mobil yang angkut setiap pagi jam 9 dan jam 12 siang. Jadi 2 kali pengangkutan sampah. Di sini tidak boleh sembarangan buang sampah. Kalau buang sampah sembarangan itu bisa kena denda $2.000 atau sekitar 3.700.000 ya teman-teman. Oke, lanjut jalan teman-teman. Ini panas banget. Biar cepet tembus, cepet kemput keliling kampungnya ya. Thank you.
Kalau ini tempat duduk untuk menunggu bis. Ini halte bis ya teman-teman. Ini semua ada berapa halte? 10 atau enggak 11 ya teman-teman. Ada iup-iupnya. Dan juga disediakan hand sanitizer ya. Ini cari jalan yang tidak panas, cari yang iup ya. Lewat gang yang sempit-sempit ya teman-teman. Wih, panas lagi teman-teman. Soalnya di sini jarang ada pohon-pohonan ya. Pohonnya kecil-kecil. Kalau pas musim panas, panas banget. Dan kalau musim dingin, dingin banget ya teman-teman. Nah, semua jalanan bersih, ada tukang sapu. Itu tukang sapunya ya teman-teman. Setiap pagi itu semua disapu. Dan juga ada tukang ambil sampah sendiri ya. Ini nyampe perempatan, belok kiri saja ya. Dan ini ada terminal bis juga. Ini bis khusus daerah sini ya. Ini keliling terus menuju ke Yunlong, ke arah kecamatan. Dan di setiap blok atau di setiap RT itu ada haltenya. Jadi nggak jauh-jauh itu kalau mau cari bis. Rasanya kayak meletek. We'll be right back.
Oke teman-teman, inilah isi video hari ini dari saya. Dari akar sampai ujung ya. Aku keliling perumahan. Dan terima kasih sudah mengikuti saya. Yang belum subscribe, segera subscribe. Karena subscribe adalah gratis, tidak dipungut biaya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.